Halo gamers, bersama gue Nalan guys, gue masih main game TOTK. Di video kali ini gue akan ngebahas sedikit mengenai Battlefield ya. Anjir, sini sebenarnya kebodohan yang mutlak sebenarnya guys ya. Jadi sini nih udah kerebut sama KH Royal nih di loyangnya. Ini disebabkan oleh karena banyaknya kayak anak guild kita nih kayak udah main lama ya, berminggu-minggu. Masih pada belum ngerti coy, cara main ini coy. Ini lu simply lu cuman adu awal-awal tuh ambil fortress 1 semua, ambil fortress 2 semua yang di pinggir-pinggir ini gitu loh ya. Ini 3 ini gak ada guna. Pertama, kenapa? Yang 3 ini lu cuman lu ngambil ini itu lu cuman bisa jadi nyerang lu yang doang. As simple as that, begitu doang. Oke. Okay? Nah, di sini 3 ini nih, 3 ini Hulao, Tongguan ya sama si Yanjin ini itu cuman dapat bisa gebuk si Luoyang doang. Ini sangat gak guna coy awal-awal. Karena apa? Lu mendingan rebutin ini dulu nih semua fortress ya. Semua fortress lu ambil gitu ya. Ini 3 lu cuekin aja. Cuekin aja, gak usah dipusingin gitu ya. Ini kita udah 17. Ini nih KH Royal udah defend ya. Ini udah agak sulit sih jujur. Karena apa? Dia udah di posisi sini nih. Kita untuk waktu ke Luoyang aja ini agak lama. Cuman nih kayaknya sih mungkin kerebut nih, karena kita punya sudah 17 ya. Kita ini jujur li menang quantity sih. As simple as that. Kita bener-bener cuman karena menang quantity doang ini. Ini kalau quantity kita kalah sih udah gak tau kayak apa dah. Ini KH Royal cuman mainnya tadi main pinter aja gitu ya. Dia ngajar yang 2-2 di sini diajarin. Ini 3 ini skip nih. Sedangkan anggota kita ada yang hajar Yanjin. Abis Yanjin terus dihajar coy Luoyangnya coy sama anggota kita coy. Luar biasa. Gua gak tau lah otaknya di mana ya. Karena lu dapet Luoyang juga gak dapet apa-apa. Seperti itu, simple seperti itu doang. Lu tinggal rebutin fortress banyak-banyaknya. Lu udah dapat buff nih, udah. Ini kita buff 17, dia 8 nih. Kita ribut sama dia auto mampus, guys. Auto mampus, guys. Ya ini udah, ini kerebut sih feeling gua sih. Feeling gua ini kerebut sih, guys. Tadi gua ada beberapa battle ya. Tadi kita masih kalah ya posisinya sama si KH Royal ya. Di sini kita lihat ya. Nih, gua kasih lihat ke kalian ya, guys ya. Nih, dia kurang cuma 735, coy. 800. Tapi orang goblok nih. Tuh. Ya, kita lihat guys, tuh ya. Udah pakai tim utama masih kalahnya jauh banget guys. Ya ini karena kalah apa ya? Karena bintang pertama, yang kedua juga ya jelas karena kalah buff. Sesimpel itu sih guys. Oke, kita gas kuy lagi ini, kita siege lagi guys. Ini kayaknya sih dapat ya. Feeling gue sih dapat sih guys. Ya ini karena purely kita menang jumlah, udah sesimpel itu. Ini kalau lu udah dapetin, contoh lu udah dapetin di sini ya. Lu udah dapetin nih kota ini Luoyang. Atau misalnya lu udah dapetin tadi ya, udah dapetin yang kota 2 gitu ya. Di sini lu dapetin nih fortress 2 nih. Lu tinggal jaga nih, lu taruh sini satu nih misalnya si cheat nih ya. Lu jagain satu ini. Satu ini lu jagain ini aja udah. Nih, satu taruh sini, jagain ini, yang satu taruh sini, jagain ini. Selesai. Karena musuhnya nyerangnya dari sini nih. Nih dari sini nih. Jaraknya udah lama coy buat nyerang ke dalam sini coy, udah lama. Ya. Sesimpel itu guys. Sesimpel ini nih, super super simpel. Ini cuma lu adu kuantitas doang. Ini dapat loh yang kita udah berhasil dapat nih ya. Ini harusnya 31 detik ya. Ini sih bisa bertahan sih seharusnya ya. Ini kita tinggal jam masuk dalam gebu-gebugin si KH Royal yang ada di dalam aja guys. Ya, sesimpel itu sih, sesimpel itu sih. Oke, kita speed up aja. Misalnya kita speed up nih. Ini ya kita mau lawan KH Royal yang manapun harusnya udah menang guys. Ya, misalnya gue jam nih ke sini nih ya. Kita jam nih ke sini nih guys. Ah. Aduh. Kalau cepet coy jamnya coy. Mana nih kita mau gebuk si KH Royal nih. Ini kita udah menang buff jauh nih guys ya. Harus sih easy peasy nih ya. Kita move, kita masuk. Ah, kita gas nih si Tobe ini. Coba ya kita gacor sekali nih. Ini 10 detik, 9 detik. Nah, mat kabur dia langsung coy. Apa udah mental? Sesimpel itu. Nah, ini kalau udah di sini posisi gua nih, gua mau mengarah ke sini ya. Gua mau garrison gitu misalnya ya. Nih. Cuman butuh 10 detik, coy. Gila kan? Lu kalau ke sini nih misalnya gua nih ya. Gua misalnya ke sini nih. Tuh, 1 menit, cuy. 10 detik lawan 1 menit. Lu bayangin 1 banding 6 ya. Ini dari jarak sini ke sini nih. Kalau lu di luar sini lebih jauh lagi, coy. Lebih susah lagi. Sesimpel itu ya. Nah, ini nih misalnya nih kita tele lagi nih. Kita telein, guys. Kita telein, guys. Mana nih kita mau tele cari di mana KH Royal gitu ya. Misalnya kita mau hajar KH Royal gitu ya. Ini sih udah fokus, udah bakal menang sih guys. Udah aman sih guys ya. Ini misalnya nih kita mau ngegasi bupati nih atau yang di sini deh nih, yang di sini nih jaraknya di sini nih. Nih. Mana nih ada nggak nih? Nih ya misalnya sini nih. Nah, ini nih Aurelion nih, coba ya kita gasku ya. Atau ini nih cakep nih. Ini cakep ya. Ini kan udah pasti menang ya. Kita gaskui coba nih. Dia defend gak nih?
tegas Aurelion juga nih, coba nih. Kena gebuk, ah, udah keburu mental cuy. Udah keburu mental cuy ya, udah keburu mental guys. Oke, nah ini nih, coba nih Aurelion nih, dia defend apa enggak nih ya. Defend apa enggak nih. Wait, gue diserang coy. Oke, kita garison coba ya. Kita garisonnya pakai ini aja lah, gak usah yang canggih-canggih lah. I attack Aurelion. Oke. Kita lihat. Oh, kosongan Doski. Doski kosongan, gengs. Oke, coba nih. Ada lagi nggak kira-kira ya? Ini sih purely untung karena menang jumlah aja sih. Kalau nggak menang jumlah sih suram. Jadi intinya nih main di sini ya. Ini gampang banget lu kuasain semua fortress. Karena satu fortress aja ini lu dapat troops recovery speednya ini 20 per detik. Dapat buff hero attack 2000 coy ya. Ini yang fortress 2 gua kasih lihat nih ya. Ini nambahnya 50 per detik. Attack defense-nya 5000. Lu banyakin beginian aja auto win. Purely auto win udah. Ini kayak gini nih. Udah. Ini udah lu fortress udah pada dapat gitu ya. Terus misalnya musuhnya di sini-sini nih, lu samperin, lu gebugin, selesai udah. Nih misalnya ini nih Valkyrie nih, kita samperin aja ya, kita coba ya. Samperin guys, coba guys. Cabut gak nih kira-kira nih. Coba gas kuy. Kita nih buffnya 18 guys. Ya dia 6 doang nih. Dia 6 doang guys. Kita coba guys. Kita coba guys. Blepok, blepok, blepok. Kita lihat. Oh troopsnya dia gak jagain cuy. Dia gak jagain cuy. Jadi intinya sesimpel itu, lu dapetin semua fortress sebanyak-banyaknya lu akan menang. Ya, tadi kita kalah nih awal-awal nih sama Karoyal, dia menang karena dia nge-skip yang 3, sedangkan di WG ya, di Wargoth itu ada yang ngehajar 3 sih ini, 3 tongguan dihajar ya anjing terus lu goyang coy. Akhirnya kita kalah fortress, langsung digas sama si Karoyal dapet dia nih. Loyangnya untungnya kita menang jumlah sekali lagi, menang jumlah. As simple as that, kita menang jumlah sih. Nah udah kalau kayak gini nih, udah deh lu tinggal jagain fortressnya. Misalnya dia mau diserang fortress lu tinggal ke sini nih. Nih di sini nih mau diserang ya. Bisa diserang nih dari luar nih, lu sini jebret. Diserangnya dari sini kan. Lu sini, lu defend deh satu di sini nih sebiji nih. Lu garison sebiji, ceprot. 10 detik nyampe, musuhnya jalan semenit lebih cuy. Sesimpel itu. Jadi main ini tuh super duper simple, lu asal menang jumlah aja sih. Seperti itu guys. Oke, kita lihat dulu nih ya, ada yang riuh-riuh gak di sini nih. Gogo Legion apalah inilah ya. Tuh ya. Ini gua enggak tahu lah inilah. Ya, gua enggak ngerti lah ini. Sebenarnya mereka tinggal ngambil doang sih, tinggal ngambil poin doang, cari skor gitu ya. Ini kan semenit lagi nih. Nah, ini kita kasih free point lah ke mereka lah, guys. Ya. Kita kasih free point, guys, ke mereka, guys. Santuy. Nih, kita ke sini nih. Oke, tinggal semenit lagi nih. Kita kasih free point. Oke. Free point. Nanti diserangin dah sama musuhnya nih, si Yang Zeng neng, hajar gua tuh ya. Kita jangan garison guys, kita kasih dia guys, supaya dia dapat poin. Seperti itu ya. Nah ini kan di sini kan butuh poin nih, rules nih ya, ada personalnya. Nah ini nih poin ini nih yang dibutuhin nih. Itu guys, kita kasih poin, digebugin nih kita nih, tuh jebret, boncos kan, supaya musuhnya dapat poin. Kalau udah menang ya udah kasih aja poin ke mereka gitu ya. Kalau misalnya ke satu tim lah gitu ya. Ini by the way gue 15.000 lo poin gue lo, 13.000 guys. Gue nggak dapet yang ini coy, gue nggak dapet yang ini anjay. Gue dapetnya cuma yang ini. Ya selisih cepet 2 sama 2 lah ya. Cengli lah guys. Kita kasih lah guys. Gue kurangnya berapa lagi sih? Points 13.800. Oke. Kita lihat sini ya. Kita serang dia nih. Dapet gak nih poinnya nih. Oke. Aduh 0.6 guys. Nah ini. Nah ini kita hajar nih. Ya, tinggal beberapa menit detik lagi guys. Udah gak keudak guys. Jadi intinya untuk Battlefield ya, Guild Battlefield khususnya ini nggak
Gak ribet sebenarnya guys. Simple, cuman adu menang jumlah. Ambil semua fortress, udah abis itu lu menang. Nih gue buat cuman gak nyampe 15.000 nih. Gara-gara Gatot coy, tadi yang jagain. Mau ngambil beginian nih. Mau ngambil beginian nih. Nyerang beginian gagal, karena tiba-tiba tadi udah 4-4 kita terus diambil sama dia gitu, dijagain. Karena city-nya sebelahan kan, cuma 10 detik doang tuh. Mau ngambil beginian juga garrison ini full. Nih garrison ini full nih. Kayaknya cuma bisa isi 5 nih guys. Ya. Cuma bisa isi 5 nih mentok nih. Apa 10 nih? 10 deng. Enggak, 5. Player garrison mentoknya 5. Nah ini jadi bikin agak sulit tuh. Begitu udah 5, lu nyebrang ke sini semenit, tap. Mental lagi balik. Ya ini juga mental lagi balik. Seperti itu, oke. Okay. Nah, ini kita untung masih dapat nih. Masih bisa comeback Israel nih guys. Kalau nggak bisa comeback Israel sih agak bete. Tapi intinya seperti itu. Tinggal lu ambil semua fortress. Lu bersih-bersih. Ambil 3, 1 biji aja. Abis itu lu oyang. Beres, urusan kelar. Sesimpel itu guys. Oke deh, mungkin segitu aja guys video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga informatif. Jangan lupa subscribe, komen, nyalain juga notifikasinya supaya kalian enggak ketinggalan info-info menarik seputar game ini khususnya dari gua guys. Dan ini ya, untuk malam ini gua enggak tahu nih bisa nge-record apa enggak, yang pasti malam ini nih akan rebutan ini guys ya, akan rebutan ini nih, rebutan Puyang. Nih tadinya sih paragon nih, banyak paragonnya nih. Tuh ya ada Mr. Jongkok, ada sini itu ya. Tadinya ini Kak Royal, cuma tadi kebobolan gitu. Karena si Wucaunya kan diambil nih sama Paragon nih. Ya. Diambil sama Paragon. Akhirnya kita memutuskan kayaknya kita yang mengembat si Puyang ini guys. Ya, gak tahu nih. Gue bisa record apa enggak malam ini ya. Kita coba lihat nanti aja deh. Kalau keburu gue record, enggak ya udah ya. Tapi ini Paragonnya udah pada di dalam sini by the way. Oke. Jadi kita gak tahu nih bisa dapetin si Puyang apa enggak guys. Simpel itu guys. Karena si Sucang ini kayaknya tadinya kita, cuman kayaknya kita mau kasih ke Haroyal mungkin ya. Antara dua itulah. Seperti itu guys. Oke deh, segitu aja guys. Thank you for watching and see you in the next video. Bye bye. Ciao.